kemudian masalah berbicara juga kalau kita tentunya sebagai seorang muslim, pedoman kita adalah atau suri teladan kita adalah para salaf, salafus saleh yeah. yang mulai dari sahabat nabi tabiin, tabi-tabiin dan uh, sampai kepada para ulama-ulama kita mereka lah, uh, teladan kita atau suri teladan kita di dalam uh, tuntunan ilmu agama kita yeah. dalam masalah adab ini uh, mereka sangat perhatian sekali sangat-sangat ya, perhatian sekali terhadap adab terutama dalam masalah berbicara di depan guru. Pernah uh, Al Imam syafii beliau mengatakan kuntu asfahu waraqatan baina yadai Malik war uh, safhatan kaila, kaila yasma waqa'ahu. Jadi uh, beliau mengatakan aku di depan Imam Malik, ...imam Malik adalah salah seorang guru dari guru Imam Syafi'i uh, membuka lembaran kertas boleh mengatakan aku membuka lembaran kertas uh, dengan lembut sekali, iya. ya dengan pelan sekali agar uh, Imam Malik tidak mendengar gerakan kertas yang yang dibukanya tadi. Dan ini aku lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Artinya apa di sini? Uh, dalam hal sekecil ini pun Imam Syafi'i ya merupakan seorang alim besar dan Imam Mazhab yang empat. salah satu Imam Mazhab yang empat. Begitu perhatian beliau terhadap gurunya, yeah. ya. jangankan untuk berbicara dengan lantang, yeah. bahkan untuk membuka kertas saja, mm -hmm. itu beliau uh, sangat berhati-hati sekali agar tidak terganggu. Imam Malik dalam yeah. hal itu, dan juga dari sahabat Rasulullah SAW, juga bisa menjadi pedoman bagi kita, menjadi uh, suri tauladan bagi kita, dalam bagaimana mereka berbicara dengan Rasulullah SAW. Kita semua tentu tahu bahwasanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru dari para sahabat. Nah, para sahabat Umar yang terkenal sebagai seorang yang tegas, iya. orang yang uh, ada yang mengatakan keras, keras. Gitu kan? Ketika berbicara itu suaranya tinggi. Tidak pernah sekalipun dia di depan Rasulullah SAW Alaihi mengangkat suaranya, iya, iya. mengangkat suaranya ketika berbicara kepada Rasulullah SAW. Alaihi uh, Wasallam. Itu kira-kira suri teladan atau contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. bahwasanya diantara adab kita ketika kita berbicara di depan guru maka jangan meninggikan suara kita ya. di depan guru mm -hmm. dan berbicara dengan lembut lemah lembut dan tentunya berbicara dengan guru itu tidak sama dengan berbicara dengan teman ya, ya kalau kita berbicara dengan teman mungkin bisa eh, Ya yes, dengan bentuk biasa saja yes, gitu sahaja, kan. Usah. Tapi kalau dengan guru maka harus ada perhatian, mm -hmm. ya dengan cara misalkan melembutkan suara kita, ketika kita ingin berbicara dengannya. Ya, kemudian kita mengatakan mohon maaf, Ustadz atau mohon maaf Pak. Saya ada yang ingin saya sampaikan. Yeah. Uh, harus didahulukan dengan kata-kata yang sopan seperti itu. Iya. Yeah.